Sungai meluap, ratusan rumah di Desa Kutorenon Lumajang, Senin malam terendam banjir. Petugas mengevakuasi ibu dan bayi yang terjebak banjir lantaran ketinggian air terus bertambah. Hujan deras yang mengguyur wilayah Lumajang membuat debit air sungai di Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Lumajang, meluap dan menggenangi ratusan rumah warga Senin malam. Derasnya luapan sungai membuat ketinggian air mencapai 60 cm hingga membuat air masuk ke rumah-rumah warga. Untuk penanganan darurat, mengatasi genangan air, sejumlah warga membuat tangkis atau tanggul dari batang pisang untuk menepis air yang hendak masuk ke rumah. Meski begitu, banjir tak membuat warga panik. Mereka masih memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda dan menyelamatkan perabotan ke tempat yang lebih aman. Tadi udah datang, sekitar jam 7-an. Ya. Apa hujan lebat gimana tadi ini? Tidak, Pak. Hah? Atas yang hujan. Dari wilayah mana? Dari wilayah Pucale, terus Padang. Duro juga ya? Ya. Ini yang asalnya dari mana? Ini sungai atau apa? Sungai, Pak. Sungai apa, Mas? Sungai Ternak, Menjangan, dari Menjangan. Menjangan. Ini ya. Ada berapa rumah yang terendam ini? Sekitar 20. Yang blok sini ya? Blok sini. Iya. Yang bawah? Satu dusun mungkin ya? Iya, satu dusun. Ternon. Puternon ya. Ini untuk yang dilakukan warga apa nih persiapannya nih? Ya, siap-siaga Pak untuk fungsi. Fungsi ya? Iya. Terus tadi itu pemasangan? Utama ya rumah-rumah dulu dievakuasi. Kalau lebih besar ya fungsi. Fungsi ya? Iya. Itu cuma masang itu ya untuk penahan dulu ya? Penahan dulu sementara. Ini kecenderungan air bertambah Pak mulai surut? Mulai tambah ini Pak. Terus bertambah ya? Iya. Diketahui wilayah setempat memang kerap kali menjadi langganan banjir, terlebih saat wilayah Lumajang diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi rumah gimana sekarang ya? Ya masih itu. Terendam ya? Iya, tapi masih itu belum terendam sih. Bersih-bersih dalam rumah. Terus ini rencana ngungsi kemana, Mbak? Di rumah tetangga. Rumah tetangga ya. Warga berharap ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi banjir yang terus saja terjadi. Yongki Nugroho, JTV.